بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سجد برسما رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء شقت وقرأ بسم ربك الذي خلق رواه مسلم نعم nah, ini sudah masuk bab sujud tilawah Akhirnya uh, kadang kita dengar atau kita melihat kalau imam baca Bismillahirrahmanirrahim Ida sama'u syaqqat wa adinat li rabbia wa haqqat Wa ida al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat Wa adinat li rabbia wa haqqat Dan seterusnya ya, ya. sampai Wa ida quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun Itu sujud, uh, maaf, ma ayat Sajadah ayat, sajadah sunnahnya sujud di lawah tata caranya langsung sujud, nah, langsung sujud, dan itu tidak dihitung. Uh, Maksudnya, ketika berdiri lagi, itu masih dalam rokaat yang sama. Itu dan ini ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah para makmum di sini sudah uh, ya sering kalau ada. bacaan sujud tilawah ya mengikuti imam saja. Tapi memang ada baiknya kadang imam memberitahu dulu nanti ada bacaan sujud tilawah. Nah, ini khusus dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram Alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam dan seterusnya Ayat terakhirnya itu ayat sajdah Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib dan sujudlah dan uh, waqtarib mendekatlah Nah ini ada dua pilihan Pilihan pertama Enggak usah sujud tilawah. Langsung rukuk saja. Pilihan kedua, boleh sujud tilawah karena itu ayat sajadah Nah, setelah berdiri, hendaknya dilanjutkan dengan baca surat Al-Qadar karena nyambung. Jadi, setelah selesai membaca surat Al-Alaq tadi, "Kalla la wasjud waqtarib." Allahu Akbar sujud tilawah. Kemudian berdiri lagi, baca langsung Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnau fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr ila akhirih Baru kemudian ruku Nah itu dihitung satu rokaat Bagaimana kalau enggak sujud? Ya enggak apa-apa gitu Terus bagaimana kalau sujud tilawah kemudian berdiri terus ruku Ya ini yang bisa membuat makmum bingung Ya, Nah, habis sujud kemudian berdiri, terus ruku nggak ada bacaan. Nah, makanya hendaknya dibaca uh, surat selanjutnya bahwa uh, untuk menunjukkan bahwa itu sujud tilawah dan masih nyambung dalam satu roh Kaat pak ya. Itu tentang sujud tilawah. Bacaannya: wajhi wajhiilladhi khalaqahu wa wa syaqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi itu eh, penjelasan tentang sujud tilawah